di dunia orang nampi nikmat, engke tepang jeung nu mere nikmat. Jadi apa yang mesti kita sedihkan? Sanas kematikan bukan sesuatu yang harus dipestakan. Tapi tidak usah berlebih-lebihan menghadapi kehidupan. Lataran ya hakikatnya seperti itu. Nu dibikin bakal dicandak. Tapi tong awit mana sabab nu merena aya. Tetepang jeung nu merena sakieu bangjana komo lamun tepang. Sareng anu makadieu. Sapertos persis Siti Hajar dikantunkeun. Ini askantu duriati fi wadin goyri dijarin ya kangnya Nabi Ibrahim di kue orang nyempen Siti Hajar sedang bayi Ismail di tempat itu ayana naon goyri dijarin di pepelakan ayana naon. Kemudian Ibrahim berangkat pergi sebagai manusia Siti Hajar nah non rela-rela ting luas-luas ting akang. Akang teh kunaon aya naon gitu. Ngantunkeun abdi sareng orok di tempat anu teh aya naon. Jempewe kan Nabi Ibrahim teh. Tapi suatu saat tabada berkali-kali ditanya dia berisyarat ieu perintah Allah. Itu ieu teh perintah Allah. Siti Hajar sareng idan la yudayyana. Mun kitu mah Allah moal ngantep abdi, mah enggak berangkat. Abdi gede hati sabab Allah mau ningalkeun abdi la yudayana Allah mau ngantunkeun abdi. Bapak-bapak karaos eta ucapan Siti Hajar sanajan eueuna naon nikmatna eueuh tapi nu nyeuh nikmat aya nikmatna teu aya harita teh tapi tukang mere nikmatna aya. Apakah patut kita khawatir? Tukang mere nikmat na aya, nikmat na can aya, jangan kecil hati na tukang mere na aya. Nah, kadang-kadang salah paham, marilah tukang mere tukang menta. Bapak, hari alat tukang mere tukang menta. Kadang-kadang kita salah paham, alat terjadi tukang menta, padahal alat tukang mere. Ini tong alit mana? Salami di jalan Allah, insya Allah Allah mengantar urang. Sana jad boleh jadi hari ini nikmatnya tidak ada. Dah, ini rek merena. Tidak usah kecil hati. Nah, wangsul karena masalah ayat dina seratan anjena wirehing dina ayat-ayat kauniyah mah Allah tengah jantrekan kangjeng Rasul tenafsirkan secara terahna. Wekan ini waktu yang membuktikan gitu. Waktu yang akan membuktikan. Eta istimewa nama Quran teh diterima pada zaman tingkat seperti itu ditampa, ningkat ilmu ditampa, ningkat ilmu ditangka modern masih bisa diterima dan tanah tadi teh ya. Dia berjalan terbuka nemutkan tingkat-tingkat IQ-nya berjalan terus seperti itu. Matak ditafsirkan di unggal zaman dia tepat terang menjadi jawaban setiap masalah kehidupan. Sanajan maranehna teu percaya tanapi boleh jadi tidak percaya dunia buleun. Rasul teh kantos memaksa mereka untuk paham itu ngan isyaratna dina Quran bertos kitu. Tapi kumaha laqad kanu yastafiruna min qoriyatil ardi. Tapi maranehna meunang manfaat tina buleunna dunia. Itu Rasul oge Quran tidak memaksa orang memahami buleunna dunya. Gitu. Tapi Allah memberikan kepada manusia faidah tina buleunna dunya. Gitu. Coba lamun dunya ngampar, kita tidak akan bertahan hidup. Tapi lantaran dunya buleun diputarkan, maka semuanya berjalan dengan seimbang. Siang sareng malam diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Bayangkeun lamun beurang terus cuaca anger 30 derajat atau 40. Tapi nah orang bertahan kan diputar teh gitu. Hakikat hidup seperti itu. Jadi lantaran hirup diputer orang jadi punya daya tahan, dan dunianya diputer terus gitu.
mislama yastafidu minhal falah awal badawi. Sepertos oge menerima manfaat dari dunia bundar itu siapa? Para petani, bahkan orang-orang yang hidup di gunung badawi, orang lemur. Teu paham dunia bulet, tapi menang manfaat ya na buletna dunia. Petani dengan beredarnya musim, dengan bergantinya musim, peredaran angin, matahari, itu kan akibatnya dunia bulat. Wah, mislama yastafidu nasu, dah kurang aja nama. Mislama yastafidu nasu al-ana al-ladina lam yudarrisul kahrobai biru yati televisi wadu al-misbah fil kahrobai wa goiro dalika minal istihdamati. Kau ngabandingkan sarang urang jelema baheula teu diparinan mikir dunya buleud datang pinte, cuma isyarat saja teu dijerengsekeun komo dipaksa kudu ngarti mah lantaran tingkat ilmu teh acan dugi urang ge sami saradosna mah. Jika urang sadaya saurna jelema ayeuna teu diajar tentang ilmu kelistrikan, bapak teu diajar ilmu tentang listrik. Tapi bapak biasa nampi maslahat tina ayana listrik kan seperti itu. Urang nampi maslahat manfaat tina ayana listrik. Urang biasa nonton televisi bari teu ngarti elmuna. Tersepertas gitu. Kemudian lampu listrik hurung. Sana jenti ajar ke diajar ilmu listrik. Tapi urang nampi manfaat tina keberadaan listrik itu. Dan lain sebagainya dari peralatan-peralatan. Orang tidak belajar tentang radio, tapi bisa menerima manfaat dari radio. Kita tidak belajar tentang ilmu seluler, tapi kita menerima manfaat dari seluler. Kita tidak belajar tentang ilmu ngadama komputer, tapi orang nampi manfaat karena ayana komputer. Jadi Quran dengan rangan secara rinci, tapi maslahat manfaat tina ayana hukum Allah sunatullah itu sudah kita bisa terima. Duna ma'rifati ilmiyatin bitafasil dzalika, bari orang diterang ilmu serinci ngeunaan eta. Kita cuma paham sedikit-sedikit saja tentang listrik, paham sedikit-sedikit saja tentang internet, paham sedikit-sedikit saja tentang radio, tapi kita dapat menikmati keberadaan yang ada di dalam alam kehidupan itu. Inna samsa tasti'u ala dunya, matahari menyinari dunia. Wa yatabakharul ma'u minal anhar wal muhitati wal bihar liyasiro sihaban. Matahari memanasi menyinari dunia, kemudian menguap air dari sungai-sungai, dari kolam-kolam, danau-danau, dari laut, berantara panas-panas poe, dia menguap jadi awan, kemudian awan digiling ke daerah yang tinggi, dengan udara dingin, awan turun menjadi air. Sana jadi orang tidak diajar ilmu seperti itu. Tapi Allah Faratah membuktikan manfaat dari sunatullah seperti itu aja di alam. Tanpa tidak belajar paham pun kita bisa menerima hasil hakikat dari ciptaan Allah. Tumayyanjilu al-mataru fis-sahab minas-sahab, kemudian hujan turun berasal dari awan. Wa kullu hadhil ayatil kauniyah, sadaya ayat kauniyah eta lam yutillahu isroruha, Allah teu maparinkeun ka urang rahasia-rahasianya illa kecuali biqodri ma tatasiul ukul, kecuali sebatas yang bisa kita pahami akal kita pada masa itu. Allah tidak memaksa kita memahami sadaya eta dengan rinci, tapi Allah maparinan ka urang sadaya manfaat maslahat tina ayat kauniyah, hukum alam nu aya
hukum Allah nu aya di alam, sunnatullah yang ada di alam. Watarku fi kitabahi maya dulu ala mayum kinu antan tahi ilahil ukul atau muhatu bil basti al ilmi. Oke, Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dari kitabnya perkara-perkara yang memungkinkan untuk selesainya usaha pencarian akal terhadap satu ilmu. Teu aya ilmu panutup. Gitu. Teu aya ilmu finish, teu acan aya. Ke finishna ayana aya di tanah jiwa we. Setiap masa ilmu berkembang. Teu aya ilmu puncak. Teu aya ilmu yang selesai. Sabab Allah maparina secara berangsur-angsur teh. Ya. Wa indama nata'arufu nahnu al-muslimina ala iktisafi ilmi jadidin fil kauni, nalika urang sadaya memahami atau nepi menakan terungkapnya ilmu yang baru di alam ini, nakulu kita akan berkata, berkomentar, innal qur'ana qad asyarolahu, Quran telah mengisyaratkan hal itu. Setiap ada penemuan baru, hakikatnya Quran parantas mengisyaratkan hal itu. Lakin qabla dzalika la yasihu antakula dzalika. Tapi memeh eta kejadian mah ulah sok nyarita kitu sinantong waka. Gitu. Naon margina jadi negat janten pasif. Aya dina Quran bete neangan. Itu sebabnya jangan aya dina Quran ge sakala. Nah, itu ungkapan tidak mesti seperti itu, tapi carilah. Kita yakin bahwa segala hal jawabna aya dina Al-Qur'an, tapi mengungkapkan hal itu mah tidak berhak kita ucapkan itu. Memang enggak kekaitna kitu. Kenapa? Kaiji berarti teh menghargai karena meneliti. Anu kadua, kita cuma bersembunyi saja dari keyakinan itu, tidak jadi bagian pencari rahasia-rahasia itu. Wah, kabel di ayat dina Quran kan seperti itu teh kahiji menyepelekan yang berikhtiar maksimal. Nu kadua, orang tidak punya dorongan untuk mencari itu. Sama saya cakap nalar, sadayana bersumber dina Al-Quran. Hatta layukadibun nasu hada kitabil mujizi, sampai nanti bakal berakibat orang mendustakan kitab mujizat ini. Jadi ulah membatasi ilmu. Sebab kayak orang bakal disebut bakal marian relongkrang tapi gak bohongkan Al-Quran. Ayah Allah ayah di mana Bapak? Allah nyaritakan Allah tadi langit, berarti membatasi Allah. Padahal Allah tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Makhluk terikat dengan ruang dan waktu. Allah tidak. Mata menyebut Allah di langit, berarti orang membatasi Allah di ruang tertentu. Eta bentana Allah sekarang makhluk teh. Allah tidak terikat dengan ruang dan waktu. Di mana Allah? Di mana? Allah tidak terikat dengan ruang. Di mana ayeuna Allah tidak terikat dengan waktu. Saya seperti itu. Dina masalah ilmu kauniyah ge, jangan menganggap finish suatu penemuan. Lantaran boleh jadi nanti ada penemuan baru. Akibatnya naon? Quran salah. Ada bangunan orang memfiniskan ilmu. Fasubhanahu al-qailu Allah dadawu bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi walama yatihim ta'wiluhu. Bukan begitu, mereka mendustakan anu teu acan kawongku ku ilmuna. Lantaran cara ilmu ngadustakeun teh lajeng teu acan sumping kamaranena ta'wiluhu penjelasanana buktina gitu. Jadi orang mendustakan pertama karena mereka tidak mampu ilmu pikeun dugi kadinya. Anu kadua karena memang mereka belum terima takwil ngeunaan eta, rincian ngeunaan eta.
Lau ana Qur'an nakola upami Al-Qur'an sasauran inna kullu shay'in fil wujudi yatakatsaru. Dah ieu narangkana biologi. Namanya ilmu alam. Al-Qur'an nyaurkeun yen sadaya nu aya di alam wujud ieu di dunya yatakatsaru. Hartosna berkembang biak atau bermutasi. Segala nu aya di alam dunya dia bermutasi. Dia menjadi banyak. Dia menambah spesies, menambah jumlah gitu. Nu mah aya da corona ge terus sabaraha kali mutasi baru mutasi. Memang hidup bermutasi. Gitu. Bapak-bapak ayeuna urang Sunda sarua jeung cenah nu baheula henteu. Henteunya. Virus lagi bermutasi, orangnya bermutasi, menambah jenis, menambah banyak. Nah, wafihi mujibun, wafihi saribun, ayat positif, ayat negatif. Nah, itu Quran itu serangan gitu. Segala sesuatu itu ayat positif. Aya negatif. Upinnya dina ilmu fisika. Upami dina ilmu tumbuh-tumbuhan. Nah, aya jantan. Aya betina. Itu berpasangan teh gitu. Aya positif, aya negatif, aya jantan, aya betina, aya kemudian dina gen mah pan aya X, aya Y, anggar kita pasang-pasangan, aya X, aya Y. Aya positif, aya min, aya min, aya plus, ya plus. Ya dina matematika, aya min, gitu. Sadayana berpasangan. Dina fisika, panginten, positif, negatif. Dina listrik pun seperti itu. Kemudian dina tumbuhan, aya jantan aya betina termasuk manusia. Kemudian dina gen aya X aya Y. Eta magena cenderung cenah yang menentukan jenis kelamin itu wanita lebih potensial lebih banyak di perempuan. Sanaos pada akhirnya kan ketentuan Allah. Di pamagat mah cuma X saja, di istri aja XY gitu. Men X keluar X jadi laki-laki, X dengan Y keluar perempuan seperti itu. Dina ilmu genetika. Nunuhnya dibahas ke orang sadaya, dina Quran aya X aya Y. Kemudian ilmu itu aya plus aya min. Dina ilmu fisika aya positif aya negatif. Kemudian biologi aya jantan aya betina. Terus didugikeun dina Al-Qur'an teh ayat-ayatna. Zakarun wa unsa, laki-laki perempuan. Tadi mujibun salibun. Aya positif aya negatif. Sami sareng laki-laki perempuan. Akanu yusaddiquna dzalika? Apakah pada masa turunnya Al-Qur'an mereka sudah mampu membenarkan itu? Lah belum nah li'annahum kanu la ya'rifun adzakara wal unsa ila firrajuli wal mar'ati, sebab mereka memahami laki-laki perempuan tidak memahami laki-laki perempuan kecuali dalam jenis laki-laki dan perempuan, padahal laki-laki dan perempuan tidak selamanya jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Wa ya'rifuna dzalika fil hayawanat, mereka mengetahui laki-laki perempuan di dalam dunia binatang. Galubikang di dalam binatang. Wa aidon fi ba'din nabatat, atanapi di sebagian tumbuhan. Ai bunga jantan, bunga betina. Mitla nakhli, sepertos korma. Bapak kagungan korma hiji, cantang tos buahan, atau nabi dua cilo oge. Okay. Usadainya betina, mun sadainya betina.
Jantan korma mah gitu. Aya tangkal jalu, aya tangkal bikang. Nusanesna dina bungana, aya betina dan jantan, tapi dalam satu kuncup gitu kan didugikeun dina ieu. Namawi bade beuki ngagaleuh binih korma kadah tinu tos berlabel gitu. Ieu teh jantan benar-benar jantan, betina benar-benar betina. Mun ngagaleuh kitu wae mah bapa cantang tos tiasa deui kabuahan. Buah-buah jantan sadayana, betina sadayana. Gitu, sapertos kitu. Saya di parios tina dauna kalau belajar bisa tingkat IPB nanti menjamin ini jantan ini betina seperti itu kormatnya seperti itu kami anu hoyong serius melakmah kadang agak lalu bersertifikat gitu. Tapi ada segala dari hobi mempelakan buahan syukur tapi nama-nama sama tidak masalah tapi kalau memang gitu tidak jadi syukur pun bikang kami celuk kami ya seperti itu. Geng alagaan. Wakalika zarra seperti itu dari biji-bijian tapi benih. Gitu. Dindingnya teh aya unsur betina aya unsur jantan. Lam yakunu arifina bi unsuril dukuroh yujadu fi sawasi al-ulya. Tidak diketahui mana unsur jantan betina kecuali di dalam sawasi al-ulya. Jadi dalam kelopak yang tertinggi, metak sih berita itu ya ngadukikan. Jadi diajar ilmu tumbuhan Quran kemarin diajar filsafat, kemudian diajar fisika, akhirnya diajar morfologi tanaman. Filkozi zaroh di dalam kelopak biji bapak aidina buah berasal dari bunga itu prosesnya itu sangat sederhana biji aidina buah berasal dari bunga berasal itu yang gurili itu margin ayat sakolana oke Quran tek itu seperti itu alegaan padahal di ayatnya biasa diangus. Saya kena play. Wa anal hawa, engkai udara, ya dibutil kasawasi yang menggoyangkan kelopak itu. Fanazala minha hububul likoh. Engkai keluar serbuk sarina, gitu. Serbuk sarina, payah rujul hum. Engkai keluar buah. Siki, keluar siki. Dan bapak ayah putik, ayah serbuk sari pan gitu tak jantan betina tak gitu. Ayah serbuk, ayah putik, ayah serbuk sari. Dia nak kembang teh. Kata kalinya misalnya beragam na, jenisnya macam-macam. Dalam tumbuh-tumbuhan gitu. Ayah anu tadi teh ya satu-satu jantan betina masing. Ayah jantan betina di satu tempat gitu. Ayo ge bunga anu mandul gitu. Ata nabi bunga banci gitu. Nah sakata sedikit gitu rumitna teh padahal yang jelas ame jelas dina kuar digambarkeun aya unsur plus minus plus min aya unsur positif negatif aya unsur jantan betina dalam segala hal termasuk dalam tumbuhan. Manusia pada dasar asalnya hanya tahu jantan betina di binatang dan manusia. Padahal di tumbuh-tumbuhan pun ada jantan betina bahkan nanggung rumit. Menengarai jantan betina di manusia mah gampang. Menengarai jantan betina di hewan gampang. Untuk terjadinya proses takasur tadi, pembiakan. Nah, di tumbuh-tumbuhan mah lebih rumit. Aya pembiakan dengan cara vegetatif kan, aya pembiakan generatif. Tandu generatif nang jantan betina langsung mah terus semuanya ada plus minus. Aya faktor X. Y mun dina eta aya faktor positif, negatif. Tapi di binat di
di temu-temuan lebih rumit seharusnya. Jangan periyogi pengetahuan anu bertahap dan lebih-lebih bisa. Kali di manusia jantan betina itu sederhana. Memahami nah gua ambil gitu. Untuk jadi terjadi pembuahan kan teorinya sangat mudah. Gitu. Di binatang pun gitu untuk melahirkan turunan anak jantan betina itu kan sangat mudah dipahami. Tapi di tumbuhan lebih rumit gitu. Lantaran sangat macam-macam. Bapak mengembangbiakan hui, sering mengembangbiakan jahe, sering mengembangbiakan tanggal jagung kan berbeda-beda. Kalau tadi saya korma itu berbeda lagi. Tapi anggar yang sudah kaya jantan betinanya. Ada no vegetatif kan? Vegetatif mah langsung anakan sejenis dengan yang sama. Tiasa alami, tiasa spek. Kita vegetatif. Ayah generatif. Nah, generatifnya langsung ayah jantan betina dia, ayah bunga jantan, bunga betina. Kita kesami tiasa alami, tiasa buatan. Ya kesami vegetatif tiasa alami, tiasa buatan. Cau ada anakan kan seperti itu. Tiasa oke okay, bapak di belah tina tongkol nak akarna, bola mungkin keluar. Tiasa dibuat, tiasa vegetatif langsung. Generatif mah unsur plus minusnya unsur jantan betina. Kita generatif tiasa alami, tiasa oke. Okay. Buatan hartosna aya nu kedah buatan. Seperti skorma kedah dikawinkeun gitu. Jadi proses pembiakan anak menyatukan putik dengan serbuk sari diupayakeun di urang aya anu nanusnya teh paneli itu paneli harus dikawinkan tapi yang lain tidak mesti gitu tidak mesti tapi bapak kagungan tangka jagung hiji buahan mah boleh jadi bisa boleh jadi henteu gitu. Nah dari aya sumber serbuk yang lain tapi mensuur mah jagung nasuur itu kan kaya dengan gitu. Jadi penyerbukannya sempurna lamun seueur jagung mah kitu. Teh ngabon jagung dina pot merada tidak bisa dihandalkan tanaos bisa saja mungkin saja. Tapi ngabon jagung langkung lega itu penyerbukannya lebih merata. Tiasa ku angin, tiasa dibantuan ku serangga kan. Ngalihan ayat tadi teh ya nu kedah kumanusa dibantuan seperti korma walaupun kita paham alami juga bisa nah memeh di kawin minggu jelema bahala buahan kan ya? Walaupun produktivitasnya boleh jadi tidak seperti itu jadi korma mana di enggak tiasa di masih dia korma mana dikawinkan di tepangkeun antara putik sareng serbuk sari teh. Tak eta positif negatif nu dina Quran jantan betina teh. Sakali ini nu kabayang ku manusia jantan sareng betina teh disato sareng di manusia. Kemudian di hewan di tumbuhan pun ada jantan betina malahan tadi teh ya langkung rumit gitu penyerbukan dina tumbuh-tumbuhan mempertemukan jantan betina di dalam tumbuh-tumbuhan langkung rumit lantaran beragam jenis teh ya. Dina satwa seragam dina manusia seragam binatang tumbuh-tumbuhan tidak seragam ngawinkeun papelakan hiji jeung pelakan yang lain itu tidak sama. Nah, juga dengan wakad yap tahul falahu ahada kizani dharah fayajidu habatu maitatan wasatul hubub al-mutarasuh wayaktasibu anaha habatun laisala khaitun ayalam yaktasil dihububil liko wahuwa idan fakultakasur lahu zukuroh wan unasa. Jadi ayah nu dikawinkan
Janten si kelopak yang paling tinggi itu dipotong. Lajang dia diserbukin korma teh seperti itu. Pertama petani korma sudah tahu. Jadi di rekayasa itu. Dipotong, digunting, ke terbuka, nangke di dikawinkan di tempat salin dia begitu gitu. Ya serbuk sari di keber-keber karena putikna nanti jadi berbuah dan seperti itu dina korma seperti itu. Nah bahkan kepenak engke aya salah sariosna aya bunga anu mandul teh nu parantos tidak berfungsi disebutna sunatu ajuz hartosna masa parantos kadaluarsa atas kolot. Dan kan si bunga itu sudah tidak bisa berfungsi lagi gitu. Enggak biasa diseleksi. Mana wae nu potensial panggo berbuah dengan baik, itulah yang dikawin-kawinkeun. Sadayana eta mintonkeun leresna dawuh Allah Subhanahu wa taala. Idzan faqulu takasurin eta margina sadaya pembiakan. Mutasi teh ya, makin pembiakan, pembanyakan. Lahu dhukuratun wa unusatun ayah jantan ayah betina. Lidhalika yakulu robuna jalaran eta Allah dadawuh pangeran urang. Eta teh rahasiana dina naon, dina serat Yasin. Jadi dina serat Yasin anu mendorong para ulama ilmuwan membuktikan. Nah ketemulah nu kurang diobrolkan secuil sekedik tina penelitian para ahli tia berkaitan sareng tuntutan kapanasaran tina serat Yasin. Subhana maha suci Allah aladhi holako ajwaja kullaha anu ngadama pasangan-pasangan sadayana. Itu di semua hal disebut makhluk mah aya pasangan teu aya sel tunggal sabenerna mah. Jadi ngalajeng kana matematika kana matematika deui. Teu aya sel tunggal eta margina anu tunggal mah Allah. Qul huwallahu ahad. Allah nu ahad mah nu tunggal mah teu aya makhluk tunggal, semuanya ajuan. Semuanya berpasangan. Walaupun pasangan tadi di namana yang sangat luas, sana sekadar jalur sareng bikang, ayah saya, inti saya kan macam-macam seperti itu. Di dunia apapun pasti ada pasangan-pasangan. Mimatun bitul ardu dina nu ditubuhkeun ku bumi, maksudna tutubuhan. Wa min anfusihim atanapi di diri maranehna, maksudna manusia. Aya jantan betina aya pasangan teh dina tumbuh-tumbuhan dana diri aranjeun wa mimma la ya'lamun. Tah eta nu jadi tantanganna teh cara dina perkara-perkara nu aranjeun teu nyaho. Jeung dina perkara-perkara nu aranjeun teu nyaho sadayana aya pasangan. Itulah yang menarik perhatian seorang penelitian para ilmuwan, apakah benar segala hal pun ada pasangan. Tadi teh ya, aya positif, aya negatif, aya jantan, aya betina, aya X, aya Y, aya plus, aya minus. Di alam nu kacida pisan legana. Nu disebut wong tumbuhan, manusia, dan nanti termasuk hewan. Wa mimma la ya'lamun, dalam al apapun yang kau tidak tahu. Itu. Bapak-bapak jadi ilmu teh senang. Yang sangat kecil irisan pertama tina ayat ieu orang tiasa nyimpulkeun itu numutkeun ayat ieu mah kitu. Ilmu itu ada tiga irisan. Pertama kita tahu yang kita tahu itu terkecil, irisan terkecil. Yang kedua, kita tahu yang kita tidak tahu, agak lebih besar sedikit. Kita tahu apa yang kita tidak tahu.
tahu yang kita tidak tahu. Itu lebih besar sedikit daripada yang pertama. Ini sangat besar apa? Kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu. Alam teka tidak bisa legana. Bahkan kantor kesimpulan kadang-kadang kesalahan saya di Nali. Seranjana inna da'aka fika wadawa uka minka wa anta taj'amu inaka jirmun sogirun wa fikan towal alamul akbar. Si Nali sudah ngomong begitu pada abad ke-7 Masehi. Penyakitmu itu dari dirimu, tapi kau tidak tahu. Penyakitmu itu dari dirimu, walaupun kau tidak tahu, tidak sadar, kau tidak sadar. Kemudian obatmu itu ada dalam dirimu, tapi kau tidak tahu. Engkau menyangka dirimu itu alam yang kecil, jirmun sogirun, jirim yang kecil, bentuk yang kecil. Wafikan towal alamul akbar, pada dirimu itu beredar alam yang sangat besar. Dunia lega dengan segala isinya dan bintang dan sebagainya, pada diri orang oge tidak lebih kecil dari itu. Jadi kita sangat tidak tahu apa kita dan siapa kita sebetulnya. Lantaran di sana ada rahasia yang sangat dalam. Itu teh bapak-bapak dibenarkan dari segi ilmu apapun, bahwa pada akhirnya ilmu tiga irisan. Irisan yang pertama yang terkecil, kita tahu apa yang kita tahu. Yang kedua, kita tahu apa yang kita tidak tahu. Itu agak lebih besar sedikit. Yang ketiga, kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu. Di hidup ini banyak rahasia yang masih tersembunyi di dalam diri kita, di alam sekitar. Itulah kata Al-Quran. Fafima la ya'lamun wabima la ya'lamun, dalam hal yang kau tidak tahu. Engkau tahu hanya jantan betina di hewan, jantan betina di manusia, jantan betina di tumbuh-tumbuhan, padahal di dalam segala hal apapun yang namanya makhluk pasti ada pasangan, yang tunggal cuma Allah. Kata Marjun disebut surat Al-Ikhlas, surat anu judulna tadi ulah seetik-etik acan Al-Baqarah nerangkan Al-Baqarah, ayat didinya Ali Imran nerangkan Ali Imran, surat Maryam nerangkan Maryam, Al-Kahfi nerangkan Kahfi. Al-Ikhlas tidak menyebut sedikit pun tentang ikhlas, padahal itu cuma Allah yang tunggal. Segala pun itu ada pasangannya, ayah plus minus, ayah jantan dan betina di dalam apa, di tumbuhan, di hewan dan di binatang, dan dalam segala apapun yang engkau tidak tahu. Yang engkau tidak tahu itulah irisan terbesar dari ilmu yang diketahui manusia. Di waktu iman sana ya Rufina cekap, sakit itu nunggu orang dibahas dengan dia. Masih kena ayah wakas kalau rengsek tamatnya ayat kali 56. Mudah-mudahan sekali dia rengsek, mudah-mudahan kena ngasih itu masih sarang bahasa nana. Tapi tina hal iya orang kagungan kasimpulan bentana Al-Quran serang kitab-kitab yang lain. Oke, kalau bet bentana Rasul sebagai nabi terakhir serang nabi-nabi yang lain. Dan yang paling penting, bedana orang serang pengikut nabi yang lain. Orang mah dianggap dulur. Nah, lantaran kagungan tanggung jawab bikin mengawal mukjizat
Rasulullah samana wafat anjeuna, ulah anjeuna wafat mukjizatna ical. Baik ical secara tulisannya, ical secara maknanya, atau ical secara rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya. Ieu kamulyaan urang sadaya saksanas kangobahasan sapertos ieu priyogi jami-jami urang sadaya tetambah nu istiqomah lantaran priyogi aya perhatesan anu ekstra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.